membangun staf terbaik. Hari Senin itu menyenangkan, waktunya untuk bekerja dimulai. Sabtu dan Minggu waktunya bermain. Senin adalah hari yang aku suka. Aku harap ada debu tambahan setelah akhir pekan berlalu. Apa yang lebih baik dari bersih-bersih di hari Senin? Apa itu? Joko, kau tidak apa-apa? Apa yang terjadi? Apa kau tidak tahu? Ini hari Senin. Coba lihat jadwal kita, kalau kau berani. Wow, aku tidak pernah bayangkan daftarnya bisa sepanjang ini. Maksudku, aku tahu kita memang terkenal, tapi jadwal kita penuh hari ini. Apa? Jadwalnya penuh, kau bilang? Jadi hari ini aku akan bekerja lembur tanpa istirahat. Kalian kenapa, teman-teman? Hari Senin hari yang sangat menyenangkan. Waktunya kita buka. Enak saja. Kembalikan sekarang juga. Dari sini. Jangan. Mimpi buruk lagi. Aku tidak bisa terus begini. Tapi ada satu perusahaan yang telah meningkatkan keuntungannya 10 kali lipat. Apa rahasia di balik meroketnya perusahaanmu? Aku tidak keberatan mengatakan pada kalian kesuksesan kami sepenuhnya karena acara pembangunan tim. Satu tim. Bagaimana menurut kalian? Acara kita berikutnya adalah maraton 10.000 kilometer. Acara pembangunan tim, itu dia. Kita itu kan sedang sibuk. Tapi perusahaan balap mobil berhasil melakukannya dan meningkatkan untung mereka 10 kali lipat. 10 kali lipat? Apa kau kehilangan akal? Aku sudah cukup sibuk. Terima kasih. Kalau kita lakukan di akhir pekan, kita tidak perlu bekerja. Ayo kita lakukan acara pembangunan tim yang menyenangkan dan kembali dengan segar dan siap bekerja setelah itu. Baiklah, Win. Lalu apa kau bisa persiapkan semua yang dibutuhkan? Tentu saja. Acara pembangunan tim sebenarnya. Aku tidak percaya kita melakukan ini. Tapi apa yang harus aku siapkan untuk itu? Kau belum pernah melihat tempat seperti ini. Inilah Omar. Apa itu? Apa masalahnya? Tidak punya uang? Tidak ada uang dalam dompetmu? Tidak jadi masalah. Omar, kau bisa membeli apa saja seperti raja. Itu benar, seperti raja, kataku. Luar biasa. Aku tidak bisa mengalihkan pandanganku dari tariannya yang keren. Dia pasti ahli acara yang aku tunggu-tunggu. Permisi, Pak. Apa aku mengenalmu? Pak, aku sangat membutuhkan bantuanmu. Jadi maksudmu ini adalah acara pertamamu untuk pembangunan tim? Selai lezat, itu cara yang sulit. Itu sebabnya aku butuh bantuan darimu. Apa yang harus kulakukan dengan ini? Menurutmu kenapa murid pakai seragam? Akan kujelaskan untuk rasakan di mana mereka seharusnya. Acara pembangunan tim adalah saat perusahaan meningkatkan moral pegawainya yang kelelahan. Itu adalah cara yang paling sulit untukku. Kau harus menjahit kaos tim dengan penuh kasih sayang dan kesetiaan dalam setiap jahitannya, agar para pegawai akan tahu di mana mereka seharusnya berada. Apa aku boleh tanya apa gunanya daging ini? Mereka tidak akan selalu mengatakan ini padamu. Tapi acara itu intinya adalah makanan. Benarkan begitu? Wah. Jadi, daging yang dimasak terlalu matang akan membuat para pegawaimu merasa mereka sudah tidak layak lagi bekerja. Sementara kau belum matang akan membuat juga mereka kesepian dan mentah. Dan daging yang matang sempurna adalah daring di luar dan lembab di dalam. Saat kau biarkan pegawaimu membantu, semua rasa stresku hilang. Saat kita lewati semua dengan bersatu, kita bisa mencapai apa saja. Jika penjualan tempat cukup hilang keseimbangan dan menurun, lalu kita semua akan gagal. Bagaimana menurutmu tentang permainan pembangunan tim? Aku merasa seperti jadi kau dan terhubung selama hidup. Seperti aku ingin meminjamkan semua uangku padamu. Kau lihat, permainan ini akan membuat kau dan rekan-rekan kerjamu jadi semakin dekat. Kau lakukannya dengan sangat baik, sampai aku hampir bisa melewati seluruh permainannya. Terima kasih, Pak. Karenamu kami akan menjalani acara terbaik. Tunggu dulu, ada satu keahlian yang paling penting.
Apa itu? Menguasai api unggun. Api unggun mengingatkan kita semua dengan asal kita. Di mana oven yang maha hebat. Apinya membuat kita merasakan kehangatan dan bangkit dalam kelahiran kita. Untuk membuat api unggun yang benar, kau harus persiapkan kayu bakarmu sendiri dan menyaksikan kayunya terbakar. Selesai. Semua sudah siap. Sekarang aku tinggal menunggu yang lainnya. Mungkin aku berlebihan. Aku merasa seperti jadi krim kocok. Aku masih punya waktu sebelum mereka tiba di sini. Mungkin aku sebaiknya tidur dulu. Selamat pagi, Pak Bre. Selamat pagi. Aku senang sekali. Aku bahkan tidak tidur cantik yang cukup. Aku juga. Kenapa mereka di sini? Ngomong-ngomong, di mana Will sekarang? Dia berjanji untuk mempersiapkan semuanya. Pak Brent, lihat. Sepertinya Will sebenarnya di sini. Jangan-jangan Will sudah pergi ke tempat perkemahan. Tentu. Kalau begitu kita harus pergi juga. Ayo, mari kita bawa barang-barang. Aku hampir lupa. Kita akan pergi seharian penuh. Aku harus mengunci toko dulu. Sudah selesai. Ayo pergi. Tidurku benar-benar nyenyak. Aku merasa sangat segar dan penuh tenaga. Waktunya untuk pergi ke acara pembangunan tim dan menikmati semuanya. Kenapa pintunya dikunci dari luar? Buka pintunya, tolong! Apa ada orang di luar? Aku mohon keluarkan aku! Kita semua seperti telur. Coba lihat ke dalam dan temukan kuning telurmu. Dagingnya terasa enak sekali. Tapi bukankah kita harusnya menunggu Will? Benar juga, dia yang wujudkan semua ini. Sekarang, karena kita sudah kenyang, aku rasa kita harus menyalakan api. Api unggun! Kita bisa bernyanyi dan cerita-cerita menakutkan. Wow, indah sekali. Hampir sama indahnya denganku. Aku benar-benar senang kita melakukan ini. Coba Wilk ada di sini untuk menikmatinya juga. Aku terjebak di toko dan tidak bisa keluar. Pintunya dikunci dan aku terjebak di jendela.